setibanya di Batalion Yonif 742 SWY Gebang Mataram. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono didampingi istri Rosita Mulyono, didampingi para asisten Kasat, Kadis Penat, Pangdam 9 Udayana dan Danrem 162 Wirabakti langsung meninjau bangunan sekolah Kartika Gebang yang rusak akibat gempa yang melanda wilayah Lombok beberapa waktu lalu. Kunjungan Jenderal Bintang 4 tersebut adalah untuk meninjau kondisi prajurit pasca gempa 7,0 skala Richter yang menyebabkan ratusan korban jiwa dan ribuan rumah rusak. Berkaitan dengan terjadinya gempa, maka saya ingin tahu kondisi prajurit-prajurit saya yang tertimpa musibah gempa. Pertama saya ingin melihat apakah ada korban atau tidak, kemudian asramanya bagaimana, kehidupan mereka seperti apa. Ini ya yang saya datang. Kebetulan kan ini sudah pasca tanggap darurat sudah selesai. Saya dalam kesempatan ini sekaligus ingin melihat karena tahapan setelah pasca gempa kan rehabilitasi konstruksi, sehingga saya tidak usah menunggu bantuan dari mana-mana, tapi saya sendiri memberikan bantuan berkat dukungan juga dari teman-teman semuanya. Saya sengaja alokasikan datang ke sini dan saya ingin segera rumah-rumah ini diperbaiki. Dalam kunjungan tersebut, Jenderal TNI Mulyono juga memberikan bantuan sebesar 5 miliar rupiah. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk merekonstruksi beberapa bangunan markas prajurit TNI yang rusak akibat gempa. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV.